semuanya, di video kali ini Vika mau ajakin kalian untuk unboxing hadiah Vika dari Oriflame yang sebenarnya ini udah lolos dari bulan Januari dan harusnya diambil bulan Februari, tapi baru ada di bulan Maret ini karena Vika kena stok kosong, jadi harus nunggu selama beberapa bulan dia ready lagi. Ini adalah wireless headphones, teman-teman, atau wireless Bluetooth. Kok wireless Bluetooth? Bluetooth headphones yang dikasih sama Oriflame. Ini harganya seharga Rp 359.000, tapi para membernya yang lolos hadiah ini bisa tebus cuma Rp 49.900. Lumayan banget kan ya? Langsung aja mari kita unboxing si wireless headphones ini. Sebenarnya ini udah unboxing yang sekian kalinya karena kemarin juga Vika udah buka sebenarnya sih. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi di dalam box ini selain ada si headphones, kita juga dapat kabel charger karena ini headphonesnya harus di charge. Habis itu ada kabel penghubung dari headphones ke HP kita teman-teman, karena bisa juga pakai kabel. Jadi kemarin Vika tuh sempet bingung gimana sih cara hidupinnya gitu, kok nggak ada tombol buat ngidupin karena Vika belum baca petunjuknya. Habis itu ternyata harus di charger dulu. Dan sudah ada buku petunjuknya teman-teman. Ini buku petunjuknya ada di sini. Jadi sebelum kita pakai, kita harus charge dulu teman-teman. Selama beberapa jam gitu, kalau dia udah terisi penuh, tombol merahnya bakalan mati. Kalau masih di charge, tombol merahnya bakalan hidup. Jadi pertama-tama teman-teman hidupin Bluetooth di HP-nya kalian. Habis itu kalau mau nyambungin ke headphones yang ini, maafkan burung yang berkicau juga. Kalian harus tekan tombol yang ini, yang kayak play. Ya, sekarang Vika mau tunjukin ke teman-teman gimana sih caranya menghubungkan si headphone ini ke HP kita lewat Bluetooth. Warnanya bakalan biru kalau udah terhubung ke HP kita. Habis itu ada notif isi baterai dari headphone-nya juga. Itu terhubung deh ke headphone yang ini. Ini ternyata juga bisa dipanjang pendekin gitu. So, bisa diginiin. Dan di sini juga udah ada tombol menambahkan volume, mengurangi volume. Dan juga power off sama power on-nya. Vika mau coba masukin kabel ini. Jadi selain bisa on Bluetooth, ini juga bisa kabel seperti headset ya, teman-teman. Ada pelindungnya juga. Di mana colok ini? Ini tempat buat nyolokin, guys. Ya, gitu. Habis itu tinggal dikonekin ke HP kita. Jadi teman-teman, ini seperti yang Vika udah bilang tadi, kalau Vika dapatnya tebus murah seharga Rp 49.900, baik banget nggak sih Oriflame? Dan syarat dapetin headphones ini waktu kemarin di bulan Januari itu adalah dengan mengumpulkan 100 poin aja dari tanggal 1 sampai 15 Januari. 100 poin itu sekitar kita kumpulin orderan kumpulin orderan dari Oriflame sejumlah 800 ribuan aja dalam waktu 1 sampai 15 Januari, dan kita dapat hadiahnya dari Oriflame. Lumayan banget kan, kita jualan produk Oriflame, kita dapat untung jualan. Habis itu kalau memenuhi syarat dari Oriflame-nya, kita bisa dapat hadiah. Tadi Vika juga udah coba hidupin musik dengerin pakai headphones ini, dan enak banget di telinga karena kalau pakai headset Vika kurang suka gitu ya, karena sakit gitu loh. Sakit, cepet sakit gitu kupingnya. Kayak gini nih satu ini, Vika tuh suka nggak betah dengerin satu dua lagu tuh udah nggak kuat pakai headset, makanya Vika nggak suka. Tapi ternyata dikasih kayak gini, lumayan banget. Nah teman-teman, segitu aja video Vika kali ini. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang Oriflame, habis itu mau request-request video apa lagi yang harus Vika buat, teman-teman juga boleh banget komen di bawah. Dan makasih banyak buat kalian yang udah nonton video Vika sampai habis. Jangan lupa klik subscribe. Kalian juga boleh banget share video Vika ke teman-teman kalian. Thank you.